Sejak zaman berzaman, Tokok Buluh mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan harian masyarakat di rumah-rumah panjang di Sarawak. Batangnya yang berlubang di tengah, dengan ruas yang hampir sama panjangnya, menjadikannya sesuai untuk semua jenis bekas. Ukiran bambu diamalkan oleh hampir kesemua kaum asli di Sarawak. Bentuk dan kegunaannya berubah dengan perubahan masa. Namun, hasil seni ini adalah sesuatu yang amat menarik.